Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam serumpun Melayu YouTuber pantun. Pagi ini kami-kami ini sebelum pantun ini kami ini udah ngopi semoda. Ini kopi khas Melayu Kota Pontianak. Coba dulu. Kopinya ini hanya ada di Kota Pontianak di tepian Sungai Kapuas. Tepat ini kedai Panglima. Kalau belum pernah pergi, merana pokoknya. Sedap dah tu. Sedap kan? Sepas. Pas. Sebelum kita masuk ke pantun, kami nak berpesan buat generasi muda, jangan lupa berpantun. Kadang untuk keseharian, pantun pun diperlukan. Suka sama cik cantik, pakai pantun. Nah. Nak meminang, pakai pantun. Makanya jagalah pantun sebagai bagian budaya kita. Satu cerita untuk sebuah teka-teki pantun. Ke Aceh melihat Tari Saman, naik pesawat belinya pagi-pagi. Pagi-pagi dia beli tiket dah. Cobalah tebak wahai kawan, tangga apa yang tak bisa dinaiki? Ha, apa? Tangga apa? Rumah tangga mungkin nyali. Tangga. Boleh enggak? Tangga licin ya, tak bisa naik ya. Tak bisa naik. Rumah tangga bisa dinaikkan, naik nak bagus, naik nak roboh. Tangga mandi, betul tak aku? Tangga mandi masih bisa. Oh, gini, saya coba jawab sikit ya. Beli kuaci di kedai bangda. Ya. Yeah. Kuacinya harga RM3,000. Ya. Yeah. Kalau tak salah saya, ini tangga nada. Dari soalan yang diberikan oleh engkau. Ah, jawapannya betul. Tangga nada. Tangga nada. Sebab tangga tu hanya digambar. Macam mana nak menaik tak bisa. Licin ya. Ya Allah. Tak terfikir pula saya. Ha. Sila. Kopi lagi. Pokok setiap kita bantu kopi. Tunggulah pemirsa. Ini gula tapuk kalau hidup sehat, tak bikin gula. Benar ya. Kopi pancung. Okey, sila. Mulai. Kena ada mantan. Sila. Apa ni? Tak ajak mantan apa? Sila. Ayo. Ha. Kalau nak saya ni. Jalan-jalan. Beli tahu. Ha. Sekalian pergi kondangan. Wah. Penyayang penyabar kepada daku. Siapakah gerangan? Ayo. Boleh diulang lagi pantun biar kita bisa. Okey, saya ulang. Jalan-jalan beli tahu. Sekalian pergi kondangan. Penyayang penyabar kepadaku. Siapakah gerangan? Dah, hari ini hari Rabu. Ikan sepat masak kelabu. Siapakah dia yang dituju? Hamba pun tak tahu. Beli pula nasi lemak pakai sambal teri. Sambal teri kawannya kacang. Kalau tak salah fikir itu pasti ya si isteri yang selalu hidup berpasang-pasang. Alah dah benar pula. Pasti isteri. Betul, ya? Isteri lah. Betul. Ya? Masaklah yang lain. Ini nampak mandu tiga ni. Sedap nak pergi tambah lagi kuih rezeki kaya ni. Alah dah lah, bagus lagi tu. Alah, lanjut. Kopi dah pancung. Sila. Saya menjawab ya. Okey. Tapi di teks ini hanya ada soalan, saya yang jawab. Mantap. Ikan kerapu dimasak sagu. Itulah cikgu. Ikan jawab soal. Banyak soal. Menilai. Okey, sekarang saya. Ya. Ingin sekali makan tuna sambil melihat hewan koala. Jika tuan memang bijaksana, binatang apa ekor kepala? Ular naga tak bermuka, duduk di pantai menghadap mataharinya. Siapakah yang punya makna? Hamba pun berfikir 1,000 kata. Tak dapat jawapan apa. Kira jawab ke? Hancur eh. Akan cucur satu hari, hancur eh. Boleh diulang. Ulang ya. Allah. Ingin sekali makan tuna. Sambil melihat hewan koala. Ikan
Jika tuan memang bijaksana, binatang apa ekor di kepala? Ekor di kepala. Ekor di kepala. Ular tedung pakai payung. Dia jalan kepanasan. Panasnya kena matahari, hamba pun bingung apa jawapannya. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin berderai. Apa ya? Apa ya, Bang De? Air panas dicampur hitam. Saya nak ngopi dulu. Ngopi lo. Ini sunnah ini ngopi dulu biar segar nih. Dah, kami pun menyerah lah. Apa pun nama pun tak tahu lah. Oh. Sila, sila. Apa jawapan? Jawabannya? Oh, enggak lah. Saya cuba mikir ya. Ulangi sekali lagi lah. Sekali lagi. Ingin sekali makan tuna. Sambil melihat hewan koala. Lawa, Jika tuan memang bijaksana. Binatang apa ekor di kepala? Ekor di kepala. Kepala, ya. Saya coba jawab. Saya rasa tengembung kali kan. Kalau hewan yang ada ekor di kepala atau kepala, apa nama tu? Panglima Abdul Rani gagah perkasa. Menguasai daerah potong. Potongan Jun. Panglima Abdul Rani gagah perkasa. Seorang panglima dari kerajaan Kadaria. Kalau tidak salah ini soalannya, binatang yang berekor di kepala adalah gajah. Betul. Betul. Sakit lagi. Bukannya aman jawaban tuan teka-teki ini. Keris Bugis berhulu gading. Duduk manis hendak bersanding. Salah jawab tak usah pusing. Duduk lagi makan kue pancong. Kue pancong nak ada ngopi ya. Iyalah, ngopi cung. Siapa lagi nak punya soal kedua ni? Cikgu siap. Air kopi warnanya hitam. Diaduk gula rasanya manis. Benar. Makin hari makin nak malam. Kepala kita pun makin meringis. Musim hujan buat menggigil. Tiap malam memanggil-manggil. Apa yang dipanggil tentulah yang bisa dipanggil. Mantap. Sedap kalau kita berpantun. Kalau bisa berpantun siap hari ketemu orang. Pantun. Kita ni sebenarnya ada ahli pantun kita. Cuma ni pantun ini lagi. Tuanku Malik Ibrahim alaihissalam. Alaihissalam. Malik MS. MS. Yang mulia Datuk Malik MS. Tamak ditunggu, jadi kita sebagai murid ni cuba yalah apa yang kita bisa. Kita cuba, kita jadi gini. Kawan-kawan, ayahanda semua, sahabat-sahabat. Jadi pantun yang kita buat ni, berjalan pakai kisah-kisah aja cerita-cerita. Tak usah tegang-tegang. Oh, betul. Kalau tegang-tegang ni kolesterol. Benar. Tak gemuk-gemuk semua. Oh. Siap lagi pantun. Anak dara mandi di sungai. Ya. Tiap hari menjala ikan. Nelayan menunggu setiap harinya. Apakah yang nak dipakan? Nah, pakan tu artinya apa yang nak dibuat? Bukan makan, pakan. Bukan makan. Nak nunggu nak dara mandi ke? Atau nunggu menjala? Atau biasa tempat mandi, Zer? Kalau pagi-pagi ni bisa enggak? Kalau menjala tu dibuat pantun? Dia nak ikan? Karena bisa mungkin ya. Masyarakat kota Pontianak tu, dulu-dulu lah. Sekarang pun masih ada suka menjala ikan. Ya. Ali kalau lucu ya, kalau dia menjala tu, begitu pantun ya. Makan lala-lala! Gitu kan. Jangan nak suka menjala! Pantun buat kata ya, dia. Mantap. Jangan suka nak menjala. Hidup pun sengsara. Masuk angin, letih berjemur. Aduh, lanjut lagi pantun leka-leki lucu kita. Gimana? Okay, sip. Ya. Masa... Kalau luar kan, masa air gitu, kalau indah. Masa ikan di kuali. Jangan sekali-kali sambil menggunjing. Badannya sungguh luas sekali. Banyak bulu tapi tak punya daging. Apa? Tak punya daging. Banyak bulu tapi tak punya daging.
Kalau ku pandang langit di atas awan, kiranya kucing tidak bertulang. Bagaikan kulit tak berdaging, siapa ke hewan yang di awan? Tunggu lo, tebak-tebak dia jangannya kucing kurus belum makan kali. Saking dia kurus itu tinggal tulang. Nampak lebih pilihan. Ini dia kisi-kisinya bukan berbentuk hewan. Hewan. Ya, bukan. Berkulit tak berdaging. Berkulit tak berdaging. Dia itu ni barang-barang ya, bulu. Banyak bulu. Tapi tak berdaging. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nah, saya kasih kopi sekilas nanti. Kita mikir dulu ni apa nama dia? Dia. Bambu runcing dipakai perang. Ya. Lanjut, apa tu? Buluh kali layang. Bukan bulu kali. Lain-lain gitu tu. Yo, siapa? Tak berdaging, banyak bulu. Pemisah, lumayan enggak nih pemisah? Sakitnya nak mikir nih. Kalau ada yang bisa menjawab, kami kasih hadiah ucapan terima kasih itu semua. Terima kasih ya. Mungkin dapat inspirasi dari kopi. Ini antara kopi ni haus ke apa ni? Kata orang boleh bilang selak. Haa tu jangan lupa. Ini bukan kata selak ni bukan kasa. Dan memang bahasa. Bahasa suka. Ya. Yeah. Selak suka ya. Suka. Sakit sukanya tu berkali-kali diminum. Betul. Anda antara dua ya. Tak nak suka kita ni grogi. Manumlah pemisah. Kami dah menyerah dah. Dah. Ngelok. Belum bisa. Masih kita bisa. Tak boleh menyerah. Melayu tak boleh menyerah. Tak boleh menyerah kita ngolok. Dari bambu tumbuhlah bulu perindu. Saya rasa itulah ulat bulu. Ah, bukan. Ulat bulu masih berdaging. Ini tak berdaging. Bulu banyak tak berdaging. Apa ya? Bulu tak berdaging ya? Bulu tak berdaging. Yang ada bulu ni banyak dagingnya. Oh, saya bisa jawab. Okey. Bisa jawab ni. Golok saya nak cek pantun dah pula. Golok entah ya. Ini yang sakit dah ni. Mikir jawab, mikir jawab pantun. Ha. Di langit ada bintang, jumlahnya 7. Jangan pusing memikir bintang. Kalau tak tahu, dah lah, ngopi dulu. Jangan dikata Pak Melik aja pantun. Kami ni pun bisa berkata pantun. Yeah. Makan nasi lawan labak walaupun tebak-tebak. Kalau jawab dia kan dia berkulit berbulu, berkulit tak berdaging ya. Berkulit tak berdaging. Jangan dikira motor pakai bensin. Udahlah wak, jawab ya lah. Menanam padi. Di tengah sawah. Okey, ada depan tu ah. Menanam padi di tengah sawah. 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 Ulangi dulu ya. Menanam padi di tengah sawah. Padi diinggap si burung pipit. Dari tadi ingin menjawab apa tadi ya? Ulangi. Menanam padi di tengah sawah. Padi banyak dianggap pipit. Pusing kepala mikiran semua. Saya rasa jawapannya karpet. Alamak, benar sekali. Betul ya? Dapat kopi sini. Betul ya? Bulu. Bulu dan tak berdaging. Bulu tak berdaging. Sakit pantun ni saudara. Nah, sebagai ini, pantai silakan. Okey. Lanjut. Okey. Anak-anak main gasing. Gasing lawak. Gasing milik Abah Rudi. Binatang ini berpinggang ramping. Jika menggigit sakit sekali. Dengar yang gigi kau tak ular. Apa tu? Lipan. Kami sakit sekali. Sakit sekali. Saya nak sakit sekali memang. Saya rasa kau sakit sekali itu apa ya? Kita fikir loh. Mang dia apa ni buat balik ni? Menjala ikan di tengah sungai. Sekali digigit kita meringai. Bengkak kaki kerana terkulai. Jawapan pun hamba tak tahu lah apa. Selai kali ya? Selai. Selai. Selai mana nak gigit? Kita gigit selai. Tapi tak apalah pemirsa, ini namanya pantun spontan. Inilah kita apa adanya. Namanya pantun yang penting kita ikut
meramaikan kegiatan serumpun berpantun nah. Yang merencanakan yang merencanakan pengakuan UNESCO ke? UNESCO. UNESCO sebagai warisan tak benda. Tuh, tapi sebelumnya ini Bang, ya, kami pun mengucap terima kasih enggak pada pelaksana Teraju ID. Teraju ID. Terima kasih Teraju. Mantap Teraju. Teraju ini apa nih? Teraju, paling teraju. Artinya menyambung. Menyambung. Teraju, silaturahmi. Iya, benar. Mantap. Itu arti teraju ya. Teraju, ada tali teraju. Tali penyambung. Mantap. Pengikat. Teraju. Pengikat. Itu bahasa lama tuh, teraju. Ini diikuti berapa itu? Negara? Iya. Ada kalau tak salah saya, ada 45 ya di Indonesia. Ada Brunei salah satunya. Ada Thailand juga, tapi boleh dibilang ramai beberapa negara yang memang... Oh, Thailand ikut ya? Insyaallah, kalau tak salah. Ah, ya. Saya buat pantun pakai bahasa Thailand. Nanti saya bisa jawab kan? Sama nikah! Ngopi hap! Ngopi hap! Ngopi hap! Nyaman ya kita pakai pantun bahasa Thailand. Orang tak tahu pun aman dia. Kalau salah, minta maaf. Ngambil kita gura-gura. Ya. Untuk saudara-saudara kita di Thailand. Di Thailand pun ada Melayu Patani gak? Ya, banyak. Jadi memang ada kerajaan-kerajaan Melayu di sana. Nah, semoga Pak bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kap. Gitu mungkin. Ya. Nak kena roti, Kap. Kap, kita ngopi loh, Kap. Kap udang itu biasa di Indonesia. Kap udang, kap lepas. Ya. Yuk, sila, Bang. Lanjut. Lanjut. Oke. Ibu belajar senam yoga supaya badan sehat selalu. Mantap. Mata empat, kakinya tiga, jalan membungkuk, kulitnya layu. Saya rasa jawapannya singkat kata, singkat cerita. Itulah ayam dah tua. Bongkok ayam dah tua. Iyalah. Jadi ini kita bukan ke hewan. Masih bukan. Masih barang ya. Nah, kaki juga. Empat, bongkok. Laki empat. Kaki mata empat, kakinya tiga. Jalan membungkuk, kulitnya layu. Tengok dia apa? Apa ya? Saya rasa ada kura-kura dalam perahu. Kura-kura ya. Tidak tahu. Mungkinlah itu jawabannya supaya tahu. Kura-kura. Aduh. Salah, Allah dari salah peminum kopi gak lah. Ayo, gampang nih. Mungkin bisa bantu jawab. Apa dia jawabannya? Tak tahu. Saya tak tahu ya. Jangan bilang tidak tahu. Rasa tahu tu pun tidaklah. Ada? Apa tu Pak Muda? Kami ni dah tetap tahu lah. Jawabannya adalah. Udah tua, banyak beban. Luar biasa berpantun ni. Memang harus kuat pemandangan kata. Dari pantun ni, buat santai kita ya. Apa jawapan kita ni? Apa jawapan? Udah tua, banyak beban. Udah lama jangan terpekik-pekik. Maka jawabannya adalah kaki-kaki. Jawapannya orang tua dah uyuh. Tapi aku nak betul lah tadi. Tapi tadi ayam tak boleh. Kaki-kaki. Jawapannya apa kaki-kaki? Kaki-kaki. Udah tua. Jalan membungkuk, kulitnya layu. Lanjut lagi. Masuk akal ya. Dah tua. Tongkat satu tambah kaki tiga. Ya, mata empat. Kaki ni tiga, kacamata. Kaki empat. Hampir nak sebelum ambil kodok tadi tu. Apa saya? Tangan sama orang tua. Mungkin kita bisa lanjutkan pantun-pantun teka-teki ni. Tapi yang lebih santai. Kita pun bisa jawabnya pun lebih santai. Ya. Duduk, kuda sekarang ni dah nak pakai tek lagi dah ni lah. Tak ada. Merayau lah. Tapi itulah. Kita yang sebenarnya. Terlepas itu, itulah spontanitas kita. Tapi jangan tak percaya, gak cuma dulu nih. Pantun itu pun bagian dari petuah. Jangan tak percaya. Pantun itu bagian dari petuah. Petuah ya. Kalau lah kita nak mindukan anak, besok waktu berpantun dengan anak besarin. Tapi gitu. Saya awalnya pantun ya. Pantun.
Nak meminang anak dara, pakai pantun. Nak minang janda, pakai pantun. Mak pantun ni luar biasa. Ha. Sampai sarang bikin sarang dia, ada. Pakai pantun. Alam sarang keroak, sarang apa pun pakai pantun. Kan seru tu kan, Agi misalnya pergi, tunggu lu aku nak pantun, cek cek gitu kan. Nah, semua pantun ini aduh, sehari berpantun, wah mantap. Ini kita dah melakukan pantun ini dah lumayan. Sangat luar biasa. Luar biasa. Jujur karena bukan kesehari-harian kita berpantun, tapi karena kita mencuba melakukan sebuah rekor untuk asana budaya Melayu, kita berupaya berpantun. Ya ini memang harus kita giatkan sebenarnya, kita sebagai generasi penerus budaya. Saya pun merasakan berpantun ini nih ya cukup berat gitu Pak. Apalagi secara langsung ini tanpa konsep, tanpa apa. Biasanya kalau kita berpantun, kita mengetik ataupun menulis dulu. Berbalas pantun pun memang sudah kita siapkan. Tapi kali ini kita coba berpantun. Walaupun ada teks soalan, tapi jawabannya tidak ada. Ya kan? Maka agak merayau sedikit jawaban. Yang mudah-mudahan apa yang diwariskan oleh leluhur ataupun tetua-tetua dulu bisa sampai sekarang ya pantun ini menjadi lestari budaya. Dan kami pun berharap memang ada muatan lokal tentang ada presiden budaya setempat. Iya. Tentang pantun. Tentang pantun. Kenapa tentang pantun? Supaya mohon maaf, generasi muda ini kan generasi gadget milenial. Iya. Tak pegang HP pusing kepala dia. Nah, bagaimana kita menanamkan ini sebenarnya? Dan terima kasih juga buat Raju dan juga terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat Pak Tarmizi. Iya. Pak Wali Kota kita yang terhormat, Bapak Edi Yusti Kamtul, terima kasih, Bapak Panitia, kurang lebihnya pun inilah kita. Tapi sekali lagi kami tetap semangat, kami sangat suka dengan Bu Pantun. Kalau bukan tidak digalakkan siapa lagi? Sampai ya, hilang benda-benda nih. Betul. Banyak orang tua-tua, jadi kalau udah tua-tua itu udah tak ada lagi, siapa lagi? Betul. Bukan kita siapa lagi kan, ya. Walaupun kita cuma bisa makan pun. Itulah pantun empun-empun. Ada pantun satu. Okay. Burung kedidi terbang tinggi. Terbang tinggi mengitari muka bumi. Budaya pantun harus lestari sampai bila hayat, walaupun kita mati. Memang muska pantun tetap lestari. Jangan bapak minum dulu lah. Masih banyak waktu. Ini kopi kedai Panglima ini sedap, kopi asli Pontianak. Lagi pokok. Asal masuk angin minum kopi segar di mata. Kalau kata orang dulu tu minum kopi tu pakai hirup kata. Kita minum kopi. Tak apa sila pakai hirup gaya zaman dulu. Bukan hirup banyak kopi lah. Pahit nanti. Ada dedak ada. Ada satu pantun yang gini yang sekarang kalau kita bersunting kayak gini ni mungkin kita ada buat kesalahan. Ada pantun ni ya. Okey. Apa tu? Rumah roboh harus dibetulkan. Dipaku pakailah tokol. Mohon maaf kepada gula. Salah lagi. Rumah roboh haruslah dibetulkan. Dipaku menggunakan tokol. Ya kan? Mohon maaf kita tak ada menjalankan protokol kesehatan. Bukan. Maaf sekali lagi ya. Rumah roboh haruslah kita betulkan. Dipaku menggunakan tokol. Mohon maaf kita tak menjalankan aturan yaitu adalah protokol. Jadi kami mohon maaf tak bermasker. Jangankan tak bermasker, begini yang kita dah sengap dah rasa dah. Bukan tak bermasker, sengap. Ada masker. Buat teman-teman semua jangan tak percaya. Sebelum kami syuting ini kami cuci tangan tuh air depan tuh. Ada. Pakai tembak lu tuh. Makanya baru berani lah dengan Pep nih. Kau tak ada. Itu dah berjarak. Berjarak. Sebelum masuk shot cuci tangan. Kena tembak lah kita dah. Oh suhunya normal. Baru syuting. Karena tak boleh. Alhamdulillah insya Allah kita sehat selalu. Mungkin ada bantuan untuk sehat selalu. Selalu ya. Selalu. Sore-sore mencari pengat. Lawar. Sore-sore mencari pengat. Lawar, dua kali dah. Pengat santan dan sore-sore mencari.
Allah biasa. Jadi tiga ya. Udahlah, ngap-ngap aja. Sore-sore mencari pengat, cari pengat di rumah. Banyak ya. Sedap. Kalau kita tak ngikut apa sehat tadi ya. Kalau kita tak ada sehat menjadi badan lagi. Luar biasa masalah pantun ni saudara. Ngopi lah saudara. Hidup jangan disambar petir. Antek. Jangan lupa pakai masker. Antek. Kalau dah kita kena razia, nak lari ke mana kita semua? Makanya pakai masker, tapi dah kita tetap pakai protokol sekali lagi. Aman. Kami sebelum mulai tetap cuci tangan, pakai hand sanitizer dan pakai termogan tembak. Nah, itu dah betul kita lakukan. Itu dia. Nah, insyaallah. Insyaallah. Apa yang bantunya? Bukti ya. Apa ke? Ada lagi? Ini macam masker ni, ha? Ah, benar lah. Minum jamu sama Mbak Yu. Duduk bersama, duduk kemayu. Hidup susah jangan malu, apalah untuk kata jangan mau dimadu. Ade. Apa yang dimadu kira-kira ni? Madu, ni teka-teki ke apa ni? Tak, bantunya. 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 Nak mikir, nak ada salah madu. Bahaya madu ni, macam nampak tak nampak ni, bahaya. Ha. Nak madu. Madu, kita berpantun tapi bersambung-sambung ya. Ha. Sambung. Madu liar tumbuh di hutan. Madu liar tumbuh di hutan. Madu liar tumbuh di hutan. Di hutan itu, hutannya lebat. Kalau lebat yang tak ditebang. Eh tadi, tadi mana? Ulang, lagi, lagi, awal, lagi, ulangi, ulangi, ulangi. Lupa tidak. Madu, madu. Di hutan. Panen madu di tengah hutan. Di tengah hutan. Madu, panen madu di tengah hutan. Di tengah hutan. Banyak lalu. Usul je nak. Kalau iya, siapa yang tahu? Belum. Oh iya ke? Belum. Panen madu di tengah hutan. Di tengah hutan banyak lah hantu. Tanku. Tanah. Tanah. Bingung lah ni. Tanah madu di tengah hutan. Dalam hutan banyak hantu. Jangan suka nak berlagu. Belum. Betul lah. Tanah, elok. Tanah. Abi. Oh, abi betul. Maaf. Tapi tidak pernah yang ingat saja. Panen madu di tengah hutan. Di tengah hutan banyak hantu. Jangan suka hidup banyak makan ketan. Nanti kau mati baru tahu. Betul pula. Kalau kau sampai ketan mati. Kena mah. Mah mati. Tewas. Tewas. Agi. Makan lontong di kedai Panglima. Antek. Makan lontong di tengah kedai makan Panglima. Lontong di kedai Panglima. Kita berlaku dah ni. Makan lontong di kedai Panglima. Dah. Boleh me. Kami sambung ini. Tak boleh me. Boleh boleh. Tak lah. Boleh. Boleh. Makan lontong di kedai Panglima. Iris telur di belah empat. Jangan lupa makan bersama-sama. Ditambah dengan makan ketupat. Muda-muda ni kau bawa makan. Tak bercanda. Yang demam pun tak ada nyawa. Okey. Ini kita tutup. Ya Allah. Terbukalah. Inilah kitab-kitab ilmu perguruan kami. Contekan. Mau lebaran belanja baju. Beli baju di Ramayana. Jangan lupa apa yang nak dituju. Marilah kita pergi bersama-sama. Memanglah budak ni kau belanja lebaran mau satu. Kue telepon isinya gula merah. Dia Farhani kau kena susah lepas sebelah.
Makan klepon, isinya gula merah. Atau kan ganti kue klepon, isinya gula merah. Ini lawannya tangan ente anak yang ketiga. Beli klepon, huh? Kue klepon, isinya gula merah. Kue klepon, isinya gula merah. Klepon ditabok dengan kelapa. Ah. Jangan suka nak marah-marah. Ah. Aku tadi ulang. Kue klepon isinya gula merah. Klepon ditabur dengan kelapa. Ya. Jangan suka nak marah-marah. Kelapa. Jangan suka nak marah-marah. Nanti kita bisa sakit kepala. Saya jawab lah. Pergi ni. Catat tu tadi tu klepon. Klepon itu tu. Apa tadi? Klepon. Kue klepon isinya gula merah. Kue klepon ditabur kelapa. Jangan suka nak marah-marah. Nanti hidup jadi susah. Jadi. Kopi sikit. Ya benar, kalau banyak nak marah-marah jadi susah. Darah tinggi naik, kolesterol naik. Kata Ki. Kau nak dekat Ki sebenarnya banyak dekat Ki. Cuma kita tu bingung cara nak jawab dekat Ki. Ya? Dua ni makanan. Nak merampot ke nak betul jawab kan? Jadi kita ni campur merampot lebih sedap kata orang. Ular apa yang yang bisa dipakai tapi melilit di pinggang? Salah ya. Itu dekat Ki ya. Bukan pantun pula. Tidak pantun bersambung. Makan nasi kuning di warung Cik Mina. Makan nasi kuning di warung Cik Mina. Tapi nama Cik Mina tu betul ada? Ada. Dulu, tapi corak insang tu jual rumah Cik Mina, kampung luar. Rumah paling besar. Anak dia masih sikit masih ada. Cik Mina cerita ni. Makan nasi kuning Cik di warung Cik Mina. Makan nasi kuning di warung Cik Mina. Makan nasi kuning di warung Cik Mina. Sambal tumis enak rasanya. Bingung kan? Tahu. Cuba lagi yuk. Makan nasi kuning di warung Cik Mina. Sambal ditambah sambal tumis enak rasanya. Kalau orang jadi amanah. Berbuat baiklah, jangan setengah-setengah. Dapat. Minum. Pokok sampai dedak. Sampai dedak. Dedak tu bisa jadi pantun kalau Pak Timan. Ya? Ya. Dedak. Apa dedak? Kelat kopi kerana dedak. Sambung. Kelat kopi kerana dedak. Kelat kopi kerana dedak. Ni buat nak apa? Lanjut tu. Hidup suka, jangan nak tidak-tidak. Kopi pahit kerana dedak. Apa kopi pahit kerana dedak? Hidup jangan suka nak tidak-tidak. Jangan nak ada-ada. Pantun pun suka nak mendadak-dadak. Tak apa, pakai luka-luka pun jangan apa. Lama mikir, sakit kepala. Habis. Sakit kepala, minum Paramek. Dua. Sakit kepala, minum Paramek. Aku pergi jalan pakai motor NMAX. Ayo. Sakit kepala, pergi jalan. Pakai NMAX. Bukan iklan ya saudara. Bukan, ini spontan. Karena susah pakai egg ni. Tak ada Melayu pakai itu tak ada. Ini pun satu tak. Pakai tu pakai egg. Maka balik rumah minum komik. Tak mempan minum Paramek. Ini versi obat tu. Ada satu pantun, tapi lucu ni. Ini sebuah kue kampung tradisional. Minuman kampungnya dulu. Tapi ada masih ke ada enggak? Dia punya nama itu minuman Pontianak Laksmana Mengamuk. Itu lagu. Laksmana Mengamuk. Ada bukunya. Laksmana Mengamuk. Minuman. Apa jenis? Di
dia itu dari pautan kelapa, ada gula merah, pakai santan sama cendol. Laksmana mengamuk. Nama minumannya. Ada bukunya, pernah dibuat. Pernah dibuat pada masa itu. Ini betul pemirsa. Jadi Laksmana mengamuk itu minuman zaman dulu. Jadi rangkuman buku-buku menu lama itu pernah disusun sama almarhum Ibu Aspar Aswin. Salah satunya Laksmana mengamuk. Nama jenis minuman tuh. Nama minuman nanti saya putar. Betul. Pemirsa dimanapun berada, ini kita sambil bergurau-gurau pantun tadi ada nemukan atau terkeluar bahasa minuman Laksamana mengamuk. Betul. Kita jadikan pantun. Minuman Pontianak namanya Laksamana mengamuk. Lanjut. Minuman Pontianak Laksamana mengamuk. Laksamana mengamuk dikasih minuman. Sejuk hati Bang Limbo tuh tanya dia mengamuk kan? Salah. Bang Limbo? Udah ngamuk kan? Apa Bang Limbo? Minum dulu. Halo. Aku sih nyaman yang kedua. Jangan lupa badannya yang semok. Ah, gemuk. Oh iya gemuk. Man, ayo. Man. Apa tadi awal? Apa tadi? Minuman Pontianak, Laksamana mengamuk. Laksamana mengamuk dikasih minuman. Walaupun badan ini gemuk. Tapi orangnya selalu beriman. Betul. Ini sedap. Saya kira jangan kuos, gampang diguyur. Jadi kita ni tak ada konsep. Terkeluar dari dengku tadi kita berpantun bersambung. Mungkin baru kali ini ada pantun bersambung dia. Jadi kami ini tapi kan tangan itu cantik tu sini. Walaupun badannya gemuk, tapi jiwanya seorang seniman. Gitu. Ini model kalau saya rasa bicara berbalas pantun tak ada saling menjawab pantun. Nah kalau kita ni sambung pantun, mungkin pantun. Tak tahu lah dibantu dulu ada ke tak ada. Tapi hari ni kita cuba kerana kehabisan ide. Kehabisan tak tahu lah. Ini kita cuba. Mungkin trend baru kali kita namanya sambung pantun. Ini masih tentang ciri khas Kota Pontianak. Masih di makanan kuliner. Siap makan. Minum loh. Minum loh kita. Kopi lah kopi. Nah, man kopi Bang Bima ni kau. Bingka berendam disiram gula. Bingka berendam disiram gula. Bingka berendam disiram gula. Gulanya manis enak rasanya. Apa ya? Le. Ayo. Ada dah. Ulangi. Okey. Bingka berendam disiram gula. Apa tadi saya ya? Ayo. Disiram gula enak rasanya. Disiram gula enak rasanya. Jangan suka tergila-gila. Dah. Apa tadi ya? Dah. Ulang lagi. Sampai betul. Aduh, hai, kau pilok lah. Kalau dah dedah, tahu kita. Bika berendam disiram gula. Gulanya manis, enak rasanya. Jadi orang jangan nak suka menggila. Tunggu lho. Mikir lho. Hidupku dan merana. Melayu tak ungkap ni, video kesikit lho. Pelangi. Ini bagian dari video orang Melayu. Kan boleh lah. Bingka berendam disiram gula. Gulanya manis, enak rasanya. Jangan suka menggila-gila. Oh salah, jangan suka tergila-gila. Bola-bola. Ayo, jadilah anak yang bisa dibangga-bangga. Bolehlah. Masuk ada. Jadi memang susah kan ya pantun ya.
pantun tuh memang kalau nak nyaman sikit kalian tuh konsep misalkan dari makan. Ah, karena kita pakai kris. Satu okay. Pantun terus jatuh. Apa nih, bersambung ke pantun langsung? Sambung. Oh, sambung lagi, Allah. Keris Melayu berhulu gading. Keris Melayu berhulu gading. Dipakai oleh ah detik lah. Apa? Keris Melayu berhulu gading. Gadingnya tidak patah. Gadingnya tidaklah patah. Tak patah. Tak patah. Apa lagi? Keris Melayu berbulu gading. Keris Melayu berbulu gading. Gadingnya tak pernah patah. Gadingnya tak pernah patah. Gading. Ha. Ya. Keris Melayu berbulu gading. Keris Melayu berbulu gading. Gadingnya tak pernah patah. Kalau kita ingin duduk bersanding, sakit lagi. Sakit, palak kawan mikir ni, wak. Masa terakhir, yakin. Itu nyaman-nyaman, Ulang kok. Keris Melayu berbulu gading. Gadingnya tak pernah patah. Kalau mau duduk bersanding, api takut. Loh. Ya, takut. Apa tadi ya? Kalau mau duduk bersanding. Ayo weh. Ayo. Siap-siaplah. Boleh bantu Bang Dek? Nyerah. Betul. Lagi. Keris Melayu berbulu gading. Gadingnya tak pernah patah. Kalau mau duduk bersanding, kerja keras jangan hidup susah. Iya. Artinya biar pasangannya mau hidup sama kita. Artinya kita sebagai anak jantan, anak laki itu harus kerja keras. Keras. Supaya berhasil kayak orang dulu. Orang dulu kalau belum sukses merantau ya tak balik kampung kan? Iya. Orang baliknya kerja. Dah jadi orang boleh balik. Kau sekarang ni budak-budak sekarang ni tak ada lama bekerja. Mending diam aja kampung. Diam. Nape dia? Kebanyakan orang Melayu ni selain berdagang merantau. Kita tu seorang pelaut. Ah, kita masalah laut. Mulai kan pantun masalah laut. Ya. Satu ya. Nanti kasih empat dia susah. Kasih satu ya. Okey. Lima. Pergi ke laut bawa jala. Pergi ke laut bawa jala. Siapa ni? Buat tiga ni. Boleh? Pergi ke laut bawa jala. Naik kapal pinjam punya mak mara. Naik kapal pinjam punya mak mara. Pergi ke laut bawa jala. Pinjam. Naik kapal pinjam punya mak mara. Naik kapal pinjam itu pinjam kapal punya mak mara kan? Mara, nama mak mara. Kalau kita ingin bijaksana. Tampau, ulangi lo. Lagi, bagi ke laut bawa jala. Naik kapal punya mak mara. Kalau kamu ingin bijaksana, jadilah orang yang tak sempurna. Apa nak sempurna? Seram. Sikit. Lagi, tonton. Ke laut, bawa jala. Pinjam kapal, naik kapal. Punya mak mara. Kalau ingin hidup bijaksana, jadilah orang. Bantulah lo. Kalau ingin jadi orang yang bijaksana, jangan meminta, jangan lupa meminta kepada yang maha kuasa. Ayo, lanjut. Masalah masih laut. Nelayan. Ikan laut, ikan dongkol. Ikan laut, ikan dongkol. Ikan dongkol. Sama ya bebas. Bawa ke rumah masak asam pedas. Bawa ke rumah masak asam pedas. Kita ini dah jalankan protokol. Nah, makanya kawan-kawan patuhi tugas dari Satgas.
Nyambung pantun. Nah, bukan jala, bukan harimau. Bukan jala, bukan harimau. Aku tadi lupa. Kopi lagi, saudara. Bukan jala, bukan harimau. Bukan jala, bukan harimau. Bukan jala, bukan harimau untuk ngambil udang sungkok. Udang sungkok? Bukan jala, bukan harimau untuk ngambil udang sungkok. Pergi menjala melihat angin lalu. Bukan jala, bukan harimau. Mengambil udang sungkok. Pergi menjala melihat angin lalu. Mufalam. Jika ingin hidup sempurna, jangan lupa bersungkok. Aduh, izin permisi. Aduh, jadi inilah keseruan pantun menyambung ya. Itu tak habis-habis masa. Betul. Jadi pantun, itulah balik lagi pantun. Kalau bukan generasi muda ini siapa lagi? Iya benar. Karena disetarikan itu susah. Sebab kita pun tahu kemajuan generasi milenial ini cukup menekan generasi muda itu lupa dengan pantun. Sehingga kita mau kebanyakan yang tahu pantunnya dengan kultur. Iya. Yeah. Nah, kita berharap pun nanti setelah adanya kegiatan ini, kita-kita ini anak Melayu ini berharap akan ada agenda serupa ya. Iya. Yeah. Jangan lupa undang kami. Semoga agenda serupa itu bisa berkumpul di suatu tempat, walaupun ada protokol berkumpul berbalas pantun ini sama lah. Ya. Lagi terima kasih buat Bapak Gubernur kita, Pak Tardigi. Ya, Pak Sabinji. Bapak Wali Kota kita, Bapak Edi Kartono. Raju ID. Raju. Dari MABM Kota Pontianak. Ya, pastinya. Provinsi. Provinsi, makasih. Ya, ada semua. Ya, nanti bantu dong, nih. Buat kawan-kawan mendukung juga ya. Iya, teman-teman semua yang mendukung. Alhamdulillah, makasih banyak. Ormas-ormas Melayu yang ada, yang ikut dalam partisipasi kegiatan yang tak bisa kita sebutkan satu persatu, makasih satu. Semuanya, nah. Salam saudara. Kawan-kawan Komeng ya. Kawan-kawan Komeng, Kopi Mereng. Mana Mereng nih? Ya dia bukan kepala. Begini. Kita masuk di tahap berikutnya. Laut udah, darat udah. Hutan udah. Hutan udah. Udara belum. Udah tadi, burung kedidi, terbang tinggi. Terbang tinggi mengitari bumi. Oh iya. Kalau mau budaya lestari, kita jaga sampai mati. Tanah belum tanah? Oh iya tanah. Sama pantun ke? Boleh. Cila. Oh iya lagi. Diam-diam ya. Tanah hitam, tanah liat. Tanah hitam, tanah liat. Di atasnya dirikan rumah. Angkuat lah. Kami jawab. Tanah hutan, tanah liat. Di atas ini didikan rumah. Jangan suka kau nak lihat-lihat. Nak lihat-lihat. Jangan suka nak lihat-lihat. Bisa-bisa bini balik marah di rumah. Nanti. Ayam berkokok di atas batang. Tapi tak okok sebatang. Boleh ya. Boleh. Nah, kalau kita main pantun kan. Bisa dua-dua berbalas. Tapi dua-dua ya tak terlalu. Panjang mikir macam mana? Betul tak? Baik. Baik batun. Sambung-sambung tapi dua. Tadi kan satu bait. Ini kita ubah jadi dua. Oh, dua boleh nih. Macam gini nih. Ayam berkokok di atas batang, degan di atas batang. Misalkan itu dua deh. Boleh. Baik baitnya. Dua bait. A. Bebas. Karena kita ini enggak pakar nih pantun, bolehlah betul. Oh, lagi nih. Oh. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat dari bagus. Dua. Kita cepat. Jangan kan? Masuk. Misal aku keluar dua. Dua bait. Nanti kita balasnya dua kan? Oh, dua. Tadi kan satu. Oke.
makan bubur pakai ikan teri. Hidup lama suami istri. Makan bubur pakai ikan teri. Hidup ramah suami istri. Kalau tuan bijak lestari, lestari budaya Melayu harus lestari. Salah ya, ulangi ya. Makan bubur, makan bubur pakai ikan teri. Makan bubur pakai ikan teri. Hidup damai suami istri. Hidup damai suami istri. Ayo budak Melayu, kita lestari. Apa tu kau lestari ke? Ayo kita ajaklah istri. Bersama-sama. Lagi dulu ya. Makan bubur pakai latri. Ikan teri. Hidup damai suami istri. Hidup damai suami istri. Kita jaga budaya lestari dengan berpantun. Jangan suka sekali-kali. Oh, kan dia bebas ya jawapan dia. Okey. Nyerahlah saya. Ya. Nyerah, okay. Nyerahlah tu. Nambah sikit. Makan ikan teri. Makan bubur pakai ikan teri. Iya. Yeah. Suami istri. Hidup damai suami istri. Dapat gaji untuk bini, jangan takut dapat bini. Atau dapat gaji kasih bini. Kita ini kan laki takut istri. Dapat untuk bini. Udahlah. Biar tebak-tebak sikit pun jadilah. Boleh kita buka kali ya? Tak boleh. Satu dua kucing berlari mencari ikan di tengah kali. Jangan suka sekali-kali. Nak bohongkan isteri berkali-kali. Berkali-kali lagi. Belumnya. Pak muda kita ni. Sila. Tak dua. Habis waktu. Kau biasa. Habis. Siapa lagi? Saya. Minum kopi di kedai Panglima. Boleh. Sikit ya. Pakai. Beli kopi. Minum kopi di kedai Panglima. Kopi murah sekali. Lu kan. Tak kian di Banten ni. Pusing malam. Hari 3 malam. Jangan tak percaya ni. Minum kopi di kedai Panglima. Duduknya sambil bersila. Minum kopi. Jadi jeneran ya bang, saudara-saudara kita ni, ikan pantun ni langsung menjawab. Dah saya bantu. Minum kopi di kedai Panglima. Antek. Duduk bersama-sama. Walaupun corona kita merana, nanti insya Allah Tuhan dikasih gantinya. Bantu corona tu, tolong catat satgas, catat. Kamu cepat. Kasih voucher. Kasih masker. Kita tentang corona ya. Corona. Tentang corona. Jadi kita tentang corona ya. Beli bubur pedas ke rumah Lomina. Sambal belacan enak rasanya. Beli bubur pedas rumah Lomina, iya kan? Sambal belacan enak rasanya. Kau kena ni. Jadi lah orang suka amanah. Nah ini corona ni, kita corona. Ini jawabannya harus corona. Bisa berhubungan dengan masker, bisa berhubungan sanitizer, bisa berhubungan dengan makan bubur pedas rumah Lumina dengan sambal belacan, enak rasanya. Walaupun ini zaman corona. Ate. Semoga besok. Apa tadi tadi tu? Tadi tanya apa ya? Tidak merana. Lagi. Biar pemirsa dengar semua, bagus-bagus pantun kita ni. Okay. Apa
katanya. Makan bu Cik Mina. Makan bumbu pedas rumah Cik Mina. Sambal belacan enak rasanya. Walaupun sekarang lagi corona. Kamu ceritain Cik Mina. Biar hidup tidak merana. Biar hidup tidak merana. Makan bumbu pedas rumah Cik Mina. Sama belajar enak rasanya. Walaupun sekarang zaman corona, ya hidup tak merana. Mantep. Makan pulut di atas ceper. Pulut kuning, lemak rasanya. Kok pernah lah rasanya? Lagi stop. Mana rasanya tu ya? Sekarang itu di awal tu corona. Dia nyaman, kita nak kata-kata dia ada. Pandai dia bikin. Makan pulut di atas ceper. Pulut kuning. Doa Rasul. Jalankan semua protokol agar kita tidak pusing. Belum. Lepas. Makan pulut di atas ceper. Pulut kuning. Rasul. Jalankan semua protokol. Jangan lupa pakai masker. Maka tadi kita bilang corona, masker, sanitizer. Ah, giliran kita jawab pula. Kalau demam, langsung tes swab. Swab. Jangan lupa. Ini belum malu. Udah pening banget swab. Lanjut saudara. Badan meriang, langsung dipes swab. Menggigil padam, macam kena uap. Pening lah udah. Besok pagi saya kena uap. Lupa tandanya. Ngap. Lagi. Ini habis tadi teh, kopi. Salah. Teh. Jadi kawan-kawan kota Pontianak, Pontianak sekitarnya atau semua singgah ke kedai Panglima ini sedap banyak lauk-lauk kampung, kopi-kopi kampung, kopi pancong. Nah, dan di sini pun pemandangannya bagus ya Bang ya? Iya bagus. Tapi sungai. Jadi di sini ini insya Allah akan jadi pusat wisata budaya. Cerita masa lalu, cerita-cerita tentang pajak-pajak tempo dulu. Karena ini kan masih ruai kedai Pontianak nih, masih banyak khasanah yang kita tahu. Minum lo. Minum lo. Mantap. Endak sedikit manis, endak sedikit pahit. Endak gula. Hey, siapa nak gerabang emosi ni? Sila. Cuci tangan, pakai Linso. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Cuci tangan, Linso. Cuci tangan pakai Linso. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Dua kali cuci tangan berarti. Biar lebih efektif pun orang lain. Bisa. Ini masih hubungan corona ya? Masih. Rinso. Kalau kamu makan bakso, jangan lupa buka masker. Benar kan itu? Betul. Kalau kita pakai masker, makan bakso macam mana pula? Lumus buka. Okey, masih gini. Masih berkaitan sama corona. Corona lagi. Terima kasih kepada perawat yang sudah banyak merawat. Bagi yang sakit, cepat-cepatlah hidup sehat agar semua menjadi nikmat. Berarti tak bisa dibalas pantun. Pantun. Kami pun juga mengucapkan makasih banyak untuk relawan. Ya. Yang sudah bekerja, terus tenaga kerja kesehatan, Pak dokter, Bu dokter, perawat, ya. Semuanya makasih sudah bertugas di masa pandemi Covid ini, semuanya berjaga. Aparat penegak hukum. Dan kami pun tidak bisa mengucapkan atau tak bisa membalas jasa-jasa beliau sudah tiada. Karena begitu banyak teman-teman relawan atau dokter sudah tiada karena Covid ini. Semoga Allah angkat segala kesedihannya. Amin.
pantun tentang corona ini sebenarnya banyak ya. Banyak. Banyak. Sambung nana ya. Kita coba sekali bantu yang buka. Udahlah itu. Sebab gua satu. Satu. Ah, ini sampai kami buka ini. Sampai kami buka ini. Hasil. Kami nyambung. Rumah sakit Kota Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Di sana lah banyak petugas siap berdiri. Siap nyambut, siap standby ya, maksudnya. Rumah sakit Kota Sultan Muhammad Al-Qadri. Muhammad Al-Qadri. Semua petugas siap berdiri. Kalau kita ingin sehat sendiri, belum. Sehat tu dibagi. Sehat seseorang tu ada. Cuma tamak tu ya, tamak ya. Tamak. Beri Al-Qadri sendiri ni yang murah juga. Bisa. Ulangi awal. Rumah sakit Kota Sultan Muhammad Al-Sarif Muhammad Al-Qadri. Banyak perawat. Banyak petugas siap berdiri. Jagalah diri, jagalah diri. Tak sampai lagi. Lah, sudah budak. Jadi pemirsa, baru kali ini beban kantong tu mikir loh. Konsep. Jadi kita minta maaf betul. Jadilah kami apa adanya. Jangan suka nak milih diri. Jadilah orang tahu diri. Bisa. Bisa. Aduh, pening malah. Kota Pontianak ramai sekali. Kota Pontianak ramai sekali. Banyak pengunjung ramai membeli. Kota besar Pontianak ni. Iya. Mall banyak. Kota Pontianak. Siapa tadi? Lupa. Kota Pontianak ramai sekali. Kota Pontianak ramai sekali. Orang datang banyak membeli. Kalau tuan pergi ke sini, jangan lupa minumlah kopi. Kopi apa? Kopi Panglimi. 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 Sakit saudara. Aduh. Kawan. Bercerita tentang pantun ni memang asana yang sangat luar biasa. Ya, pantun juga selain itu sebagai sumber untuk silaturahmi ya. Ya. Silaturahmi ya. Biar kita tambah. Sebenarnya inti kalau kita berpantun ni, kalau saya rasa kita harus punya perbendaharaan bahasa. Nah, sementara kita ni baru cuba nak mengangkat perbendaharaan bahasa. Misal zaman-zaman dulu tu kan bahasa-bahasa yang aneh yang tak pernah terdengar. Macam tangkai. Ya kan? Ya. Kadang-kadang kita tak tahu tangkai itu apa. Ya kan? Selak. Selak. Ibel. Bau kau ni. Lepuk pun. Orang punya lempuk. Orang tahu lempuk. Kita lempuk. Lempuk. Itu kan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa lama yang mulai-mulai hilang lah. Iya. Kibau. Kibau. Kau. Hamun. Hamun. Plasa. Hamun. Plasa. Hamun. Plasa. Baru dengar saya hamun. Hamun di hamun. Plasa itu kan bahasa-bahasa mulai lama. Hamun ya saudara. Ada bahasa baru yang saya baru dengar nih. Hamun. Di hamun. Plasa. Kalau demun dah biasa. Demun dah biasa. Demun tak apa dia? Demun tu bahasa tu. Bukan. Demun tu yayaan. Inilah kata orang luar di demun ini. Jadi biarkan. Demun biar ke? Biarkan. Jadi dia tidak didulikan. Oh, demun yang kau ni ya? Tahu demun ini lah. Dia orang biar. Demun ya? Dampar. Kalau orang dampar kau ni kan? Biasa gitu. Tapi dampar dan demun. Demun, demun. Ini keren ni demun, demun. Tadi kan bilang gampar. Ada bahasa kerennya, damkar. Mendekati. Demun. Apa tadi? Demun dengan hamun. 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 Kita kasih bikin pantun ya? Ada lagi. Habis bikin pantun. Ayo kasih pantun. Di jalan Tanjung Pura ada Bang Danamun. Ya kan? Di sebelahnya, Kopi Baiduri. Ya kan? Tidak jawab. Kalau hidup jangan suka iri. Maaflah aku ni minta ampun. Aneh. Balik ya. Aneh ya. Oh itu. Pakar ni. Oh iya. Datuk Panglima. Salah. Datuk Panglima merangi penyamun. Penyamun banyak di Selat Malaka. Anak dara jangan suka ngelamun.
nanti bisa. Nanti itu je nak. Cepat, cepat ke. Ke ya? Bisa ga? Bisa. Nah ni, anak dari dia suka nak ngelamun. Lupa. Banyak lupa. Sultan Abdurrahman pelaut sejati. Gagah perkasa merangi penyamun. Tunduk semua tanpa perlawanan. Itulah dia pahlawan sejati. Adik, Sultan Abdurrahman pelawan sejati. Mantap dah. Dan celak hingga datang ke negeri Sambas. Disambut pula dan menambut di negeri Empau. Datanglah dari Kemasin menurut tandanya dengan penyelat. Tentulah dia juga bakal yang petang datang. Itu cerita sejarah. Jadi Lantun. Ini memang kalau pernah saya baca buku transkrip dari Arab Melayu bahwa Tuan Tuden Celah ini pernah singgah mau datang ke Sambas. Ya. Dia singgah di Mempawah dulu. Disambutlah dengan beberapa raja salah satunya dari Belanda. Baru dibawa lalu sampai ke Sambas betulku dengan saudaranya Dayang Kemasi, Opu Dayang Kemasi. Cerita ya. Cerita, dan diterjemahkan. Datang dari negeri Matan, disambut di Mempawah sama Raja Ngabang. Dari Opung dia menambung, membawa dia ke Sambas sampai-sampai tembak meriam. Bahwa sudah datang ke orang Nusa. Datanglah Opung Kemasih mengeluhkan saudaranya. Karena sedain peran itu, kalau tak salah meninggal pada peran di Kedah. Berarti meriam ini ada cikal bakal ini, bukan perang juga. Penanda. Ketanda, meriam itu ketanda. Seperti di kerajaan Matan itu kalau setiap bulan puasa, yang mulia itu Gusti Kamboja juga ada satu acara di bulan puasa itu menembak meriam. Tidak masuknya bulan Ramadan ini ya? Iya. Iya. Baiklah, pemirsa. Satu pantang tentang meriam boleh ini? Tentang meriam. Meriam pusaka, meriam lela, jika ditembak jadi merana, sakitlah dia badan terluka, itulah meriam yang bijaksana. Meriam bijaksana. Sebagai pelindung. Artis lawas Meriam Berlina. Lagi berpacaran dengan si Pak Laris. Ya kan? Sungguh. Boleh terganti ya. Bahaya ya. Maaf, tak boleh. Tak jadi rancang. Meriam Berlina ya. Artis film dulu-dulu. Film Dono. Film Dono. Sambil nonton, aku tak pelongo. Sambung. Haji dong. Saya udah habis dah. Habis pemikiran. Habis dah. Dan kayak waktu kita dah habis lah kayaknya. Kayak pun kita dah panjang waktu kita. Lagi tak ada kita ni. Ha? Pantun ni. Sungai Kapuas. Boleh. Boleh. Satu pun dia. Mungkin dia nak terlalu bosannya nak pantun ni pelan-pelan. Nak bisa kita petah di dalam waktu singkat. Okay. Sungai Kapuas. Begitu panjang Sungai Kapuas. Sungai Kapuas. Cobalah lihat. Cobalah lihat dari depan kedai Panglima. Okay. Hasrat hati sampaikan nak puas. Tapi apalah daya waktu dah lama. Mohon maaf semua pemirsa yang nanti menonton di Serumpun Berpantun ni kalau ada salah-salah kata dari kami. Kami mohon ampun dan mohon maaf. Kebaikan semua datangnya dari Allah SWT, kekurangan itu dari kami pribadi dan kawan-kawan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa ditambahkan untuk penutup ni. Mungkin pantun penutup, ya? Pantun penutup sebagai penutup. Mari kita buka dan tutup. Ya, buka dan tutup. Akhir kata acara pun nak ditutup. Rekaman kita hampir nak meletup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.